Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali di dapur SN. Kali ini dapur SN sedang mengantar kakak untuk berbuka puasa bersama ya, bersama dengan teman-teman satu sanggarnya di sini di warung sambal bakar Bang Jali. Ini tempatnya sangat luas dan cocok untuk kita makan bersama bersama teman, sahabat, kerabat, makan bersama ataupun yang lain, berbuka puasa misalnya di momen-momen puasa seperti ini di momen Ramadan, ataupun bisa buat acara di sini seperti arisan atau yang lain. Tempatnya sangat luas, parkirnya juga luas. Dan menunya di sini juga beraneka ragam ya. Ada ayam, ada bebek, ada ikan asin juga, ada cumi asin juga, ada sayur-sayurnya juga. Sambelnya juga beraneka ragam sambel ada di sini. Buat sahabat semuanya, mari kita tengok ya. Coba-coba dicoba ke sini di sambal bakarnya Bang Jali. Posisinya sangat strategis ya, tidak jauh kita menjangkaunya. Dari jalan raya cukup dekat, kita tinggal belok aja, mampir aja tanpa harus masuk ke gang. Sudah kelihatan dari jalan raya. Warung ini baru buka sebelum bulan Ramadan ya, kayaknya kalau nggak salah. Sebelum bulan Ramadan warung ini sudah mulai beroperasi. Dede menantikan berbuka puasa sambil lihat game, sambil lihat HP. Dia duduk santai menantikan. Ya. Ini buat baby. Duduk bayi. Dede mau buka puasa deh. Emang Dede puasa? Puasa dong. Nih, ada otak-otak di sini. Ini lalapnya. Makanannya belum sampai, tunggu ya. Thank you.
sudah penuh menjelang berbuka puasa, sudah penuh. Mana kakak? Oh, ini teman-teman kakak. Ini teman-teman kakak. Halo cewek. Teman-teman kakaknya. Teman-teman kakaknya. Bentar lagi ya, bentar lagi kita berbuka. Ini menu berbuka puasaku. Nasi liwet, sambal geprek, sama tempe, lalap, sop durian, tekotak, ayam bakar. Bocil sudah tidak sabar. Makan dulu lapar katanya. Ayo teman-teman, kita berbuka puasa. Penuh ya, penuh. Kita mau makan dulu ya. Mari berbuka puasa.